Saya akan menunjukkan cara untuk mengubah layout, size layout ni. Kalau kita tengok daripada template asal, dia agak kecil, agak kecil, dia tak sampai ke atas. Jadi saya nak besarkan. Caranya sangat mudah. Pertama, kita pastikan kita memilih tool ini dan highlightkan. Daripada sini kita klik pada bucu ni dan drag ke atas. Jadi begitu saja cara untuk size, mengubah saiznya. Kita tidak perlu bersusah-susah lah. Jadi bila dah besarkan tu, kita bolehlah masukkan gambar. Okey. Dan kita drag and drop macam tu je. Dan kalau saiz dia tak betul, macam biasa, kita boleh biarkan dulu, tak apa, no problem, jangan risau. Saya akan masukkan gambar dahulu. Di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. Jadi di sini saya akan highlight semua dan saya akan tekan Ctrl Alternate Shift C. Jadi itu sajalah caranya. Kita boleh preview dengan menekan shortcut key W. Terima kasih.